Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuat foto art yang hasilnya bisa teman-teman lihat contohnya seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk membuat foto art model AI yang nantinya hasilnya bisa teman-teman gunakan untuk foto profil di media sosial, baik itu Facebook, kemudian Instagram, WA, dan lain-lain. Caranya sangat gampang sekali. Silahkan masuk ke browser. Jadi ini tanpa aplikasi ya teman-teman. Jadi lewat browser bikinnya. Kita masuk via Google Chrome. Kemudian di bagian pencarian, silahkan teman-teman tuliskan ini. AI Ace. Nah, yang paling atas ini. Kita coba tekan di sini. Nah, sebaiknya teman-teman login melalui akun Google kalian. Selama ini saya selalu masuk via akun saya, via Google. Setelah kita login via akun kita, nanti akan muncul bagian beranda seperti ini. Langkah selanjutnya, teman-teman tekan strip 3 di kanan atas ini. Kemudian pilih di bagian Headshot Generator. Akan muncul contoh-contoh template foto yang bisa teman-teman gunakan untuk kita edit. Karena kita akan membuat foto art dengan bantuan AI, silakan teman-teman klik di bagian Art, di bagian Style. Setelah kita klik bagian art ini, template foto art akan muncul dan bisa kita gunakan untuk kita pilih. Untuk selanjutnya kita edit, pilih saja sesuai selera kita. Kita bisa scroll ke atas untuk melihat contoh templatenya. Sebagai contoh, saya akan memilih foto ini, langsung tekan. Selanjutnya tekan upload untuk mengupload foto kita. Setelah fotonya terupload, lalu pilih aspek rasionya. Pilih rasio 2 berbanding 3. Selanjutnya tekan generate. Kita tunggu beberapa detik untuk menunggu proses pengeditan. Nah, inilah hasilnya. Untuk menyimpan hasil editannya ke galeri HP kita, tekan kotak ini untuk menyimpan. Nah, telah berhasil tersimpan ya. Mari kita cek di galeri HP kita. Cukup mudah, silakan dicoba. Sebelum video ini ditutup, silakan subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.